Ini kayaknya ada pohon yang tumbang di tempat lain ya. Peringatan dini cuaca ekstrim untuk hari Rabu 23 Maret 2022 telah dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dalam rilisannya, BMKG merinci mana saja kota atau kabupaten yang berpotensi hujan lebat hingga cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang dimaksud adalah hujan sedang hingga hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Hujan lebat atau cuaca ekstrim terjadi akibat adanya siklon tropis Charlotte yang diperkirakan berada di Samudra Hindia, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat. Meski siklon bergerak menjauhi wilayah Indonesia menuju arah barat daya, Charlotte dapat membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin yang memanjang di beberapa wilayah di Indonesia. BMKG mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar waspada terhadap cuaca yang akan terjadi.